Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga keselamatan setempat menerusi kawasan rukun tetangga KRT berjaya mewujudkan suasana harmoni dalam kawasan komuniti. Timbalan Ketua Pengerah Operasi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Abdul Karim Abu Seman berkata, KRT menjadi satu platform penting untuk mengukuhkan perpaduan melalui pelbagai aktiviti. Kita ada di Unity Village ini, kita ada 16 kawasan rukun tangga. Di seluruh negara kita tak kurang pada 8,000 kawasan rukun tangga. Yang mana populasi kawasan rukun tangga ini, 8,000 ini, ialah selama 15 juta orang. Jadi sebab itu saya menyebut dalam ucapan saya tadi bahawa rukun tangga ini boleh menjadi drive force dalam kita memupuk semangat kejiranan, sangat perpaduan dan seterusnya kepada kejayaan. N5, Muhammad Shah Hashim adalah salah seorang dari penerima anugerah berkenaan. Menurut Muhammad Shah, anugerah yang diterima susulan peristiwa yang berlaku pada 2012. Kejadian berlaku semasa menyertai konvoi bermotosikal jelajah Malaysia di Tanjung Piai, Johor apabila beliau bergadai nyawa menyelamatkan seorang rakan yang lemas terjatuh dari pelantar memancing. Sebenarnya peristiwa ini dah lama saya lupa. Dan apa yang pertolongan yang saya bagi ni pun saya dah tak ingat lagi, kerana waktu tu ya, apa yang paling penting dalam fikiran saya hanyalah untuk menyelamat nyawa. Dan itulah tindakan yang saya lakukan ketika kejadian itu berlaku. Sementara itu, M. Mariamah, suri rumah berasal dari Kuala Sanglang, tidak menyangka keprihatinannya selama 20 tahun membantu mendapatkan rawatan perubatan seorang jiran warga emas berusia lebih 80 tahun tanpa balasan menerima penghargaan. Terima kasih banyak-banyak sudi kita membawa sini mai. Lepas itu kita di Kuala Sanglang, kita dok jaga dengan atau baik-baik dengan macam kita ambil nenek kita. Sebab di sana tu ada masalah lain. Ketua Pengarah Fama Dato' Ahmad Ishak berkata rumah manis mempunyai kelainan tersendiri kerana baunya yang harum, manis selain harga pasaran di negara berkenaan antara $9 hingga $10 Singapura bagi 1 kilogram. Harum manis dipasarkan di 8 lokasi strategik di Singapura antaranya Agro Bazar Malaysia Singapura, Pusat Makanan dan Pasar Gelang Serai, Bazar Ramadan serta Pusat Expo Singapura. Bila kita letakkan harum manis di satu tahap eksklusif ni, maksudnya dia punya harga sebagainya, so kita kena maintain quality dia. Nak maintain quality, dia banyak faktor dia. Dari ladang lagi kena ada betul kadar. Kematangan dia, grading dia, pembukusannya, kemudian packing macam ni. Ini lain ni, kalau kita packing mangga ini, nak letak dalam macam ni, kena ciri-ciri buah tu yang hebat. Beliau menyatakannya pada majlis pelepasan jualan terus dari ladang mangga harum manis ke Singapura di perkarangan pejabat Farma Negeri Berhutama di Kanga. Tambah beliau, sebanyak 2,200 tan metrik harum manis bakal dikeluarkan oleh pengusaha dan pekebun di seluruh negeri ini sepanjang tahun. Menjelang bulan Ramadan, Farma bersiap sedia untuk mempromosikan harum manis sebagai juadah berbuka. Paparan itu mengakhiri berita dari Perlis. Teruskan bersama N5 untuk perkembangan seterusnya. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.